Di Pangkal Pinang, pemirsa, gara-gara rebutan semangkok bakso dengan temannya, seorang pemuda di Pangkal Pinang membunuh juru parkir yang melerai perkelahian. Pelaku mengaku dalam pengaruh minuman keras saat membunuh korban. Seorang pemuda di Pangkal Pinang, Bangka Belitung tidak bisa melawan saat ditangkap polisi. AG alias Acil menusuk seorang juru parkir dengan senjata tajam saat berebut semangkuk bakso dengan rekannya yang lain. Peristiwa penusukan terjadi di halaman parkir sebuah tempat hiburan malam. Pada saat kejadian, pelaku mengaku dalam pengaruh minuman keras. Korban yang mengalami luka di bagian dada sempat dilarikan ke rumah sakit dan meninggal dunia satu jam setelahnya. Pas si Haris bawa baksonya, saya minta. Tapi teman saya itu tahu kalau baksonya diambil sama saya juga nggak apa-apa. Saya minta, dia nggak mau. Pas inilah untuk barang bukti yang digunakan. Ini adalah pisau yang digunakan oleh pelaku ACL. Dilaksanakan penusukan selama satu kali karena beranggapan bahwa korban ini membela ARS. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Pangkal Pinang dan terancam hukuman 7 tahun penjara.